Assalamualaikum warahmatullahi wabarakabtuh. Ya kabar derek, sehat-sehat kabel. Salam sejahtera kawin kita semua. Lanjut perjalanan mau teko Pasuruan langsung arah Probolinggo. Nanti kanan munggah terus nang ini arah Klenang Kidul. Istirahat, ngopi dhisik ketemuan ambek Mas Saiful. Mas Saiful iki koncone Mas Fauzi. Nah, rencanane engko nang omahe Mas Saiful iki sing ono di ini Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo. Jadi Kecamatan Tiris iki perbatasan ambek Kabupaten Lumajang. Jadi iki mau budal wong telu ambek Mas Fauzi, ambek Mas Sudo. Mas Sudo ambek Mas Fauzi goncengan numpak Vespa Matic. Bu Ijen iki numpak Vespa Super 66. Saya kira perjalanan masih 30 sampai 45 menit lagi. Sudah masuk ke Kecamatan Tiris. Tuhan telah menciptakan bagian-bagian bumi dengan sangat indahnya. Jangan ragu, jelajahlah setiap bagiannya. Maka niscaya kamu akan memperoleh ketenangan hati. Di silaturahmi reading kali ini, saya disuguhkan keindahan alam di Kecamatan Tiris yang begitu mempesona. Jangan terlena dengan ciptaannya sampai kamu lupa dengan penciptanya. Nggak kembali. Kau no. Ini tuh. Seluruh rumah sih cuci tapi. Kau di kembali. Ah? Kembali. Lap lap. Lap. Tak punya. Tak punya. Iya. Alas. Vespa Matic. Ngecer. Senduren. Hah? Arbukat. Apa arbukat itu? Arbukat arbukat. Apukat. Jadi iki ternyata sepeda Mas Saiful mogok. Terpaksa dititip nang ini rumah warga sekitar. Go formasi ini Mas Saiful gonceng Mas Sudo, Mas Fauzi ganti gonceng aku. Langsung meluncur nang omahe Mas Saiful. Oke, lanjut perjalanan. Jadi di depan rupanya hujan sudah mulai turun. Kita berhenti dulu. Kita pakai jas hujan terus kita lanjutkan perjalanan. Hutan guys, kamu gak sandal?
persiapan gawe jas kita. Ini kawasan pinus. Di sini banyak pohon-pohon pinus. Tinggal pilih. Guys, ini perlu aku mudun sih baik. Oh, ini ngomong story kita. Hah?
Medan sangat berat, yes. Kebapas guys, kebapas guys. Waduh guys, tak apa lagi modulnya. Sampai lokasi guys, daerah sangat menantang. Kebapas guys. Terus lurus ke gunung, guys. Pak guys, waduh, rintangannya pol. Iya, Bu. Jalur sip. Jalur sip. Pengin amur ini mana? Pengin ta pean. Sik rokan sik, rek, rokan iki. Mas kan kudu rene mana iki?